Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Hari ini kita masih di Lampung. Jadi kita hari ketiga, kemarin kita morning run, hari ini kita ke bengkel cat andalannya mereka ya di Lampung. Tuh anak-anak Lampung tuh bisa dibilang tuh anak-anak JFC, Mas Eki, semuanya pada ngecatnya di sini ya, kayak estilonya. Nanti kita lihat beberapa project dari sini. Kita sekarang keliling-keliling dulu, habis itu kita kontenin Jazz GE8. Yuk, kita keliling bengkel dulu, keliling ya. Dulu ya kan, ini estilo ya kan. Pertanyaannya, kenapa dikasih karpet merah? Oh iya juga ya. Nah, coba tahu nggak jawabannya apa? Kenapa? Suka-suka dia lah, orang uang-uang dia, mau apa kau? Oke. Terus ini GE8, nah ini FT86 yang akan kita bawa pulang. Berapa modal lu? 120 juta, 100. Itu GK5. Oke. Ya, nah ini kita langsung tanya sama yang punya nih. Namanya ini agak unik. Apa? Agak kurang ajar juga. Abai namanya. Jadi kita panggil, halo Bay. Halo kok. Nah, ini adalah anak umur 14 tahun. Serius? 18 tahun. 18. Oh, 18 tahun ya. Soalnya mukanya yeah. Kayak umur gitu. 14 tahun nah, maksudnya. 14 tahun. Iya, yeah. Bay, konsep mobil ini apa, Bay? Konsep mobilnya bisa dibilang street racing kok. Oh, street racing. Yeah. Jadi ini dipakai hari-harian ya. Iya. Yeah. Hari-harian street. Terus modifikasi yang lakuin apa aja nih? Kalau modifikasi dari luar, penggantian pelek racing, karbon-karbon cup, fender. Nggak ada yang membedakan Jazz Abai sama Jazz yang lain-lain tuh, apa yang buat perbedaan mobil kau dari yang lain? Dari sektor mesin udah dilakuin porting polish cam. Udah porting polish terus ya, naik cam? Naik cam. Nah, oke. Okay. Jadi kalau dibilang konsep street racing, begitu kita ngomong street racing berarti yang harus diberesin itu adalah coilover, velg, itu dua yang paling penting lah. Dua yang paling harus, yang harus dilakukan. Habis itu yang ketiga yaitu naik ke bagian mesin. Nah, kita lihat, kita mulai dari velg dulu, karena dari mobil ini semua spesialnya pasti di bagian engine bay ya kan, sama di driving positionnya pasti berbeda. Ini velgnya pakai velg apa, Bay? Tipe velgnya wet sport. Nah, jadi ini pakai wet sport, terus bannya pakai ATRK ya? Iya, yeah. Ini bannya pakai ATRK. Kalau kalian bilang, Bang, ATRK pakai di mobil kami, kami udah pakai nggak enak, begini. Nah, lu harus tahu, Jazz, Brio, itu tenaganya tuh pas-pasan. Kalau lu standar, lu masukin ATRK, mobilnya nggak laju. Karena terlalu ngegrip. Terlalu ngegrip. Itulah masalahnya. Kenapa orang di sini itu kebanyakan pakainya kayak pakai GT, GT Radial, SX2. Terus... Hah? SX2. Ah, SX2. Jadi yang terlalu ngegrip tuh nggak bisa, kecuali lu udah porting polis, naikin tenaganya itu minimal sekitar 20-an, lu pakai ini bagus. Karena mereka ngedrag itu supaya startingnya itu bersih, nggak terlalu banyak sprint di tempat atau jalan di tempat ya. Gitu pemilihannya. Terus spek velgnya juga nggak tahu nih, Bay. ET35 lebar 7 kok. ET35 lebar 7 depan ya. Belakang sama semua. Sama semua. Oh, jadi lebarnya rata. Nah, makanya bisa dilihat di GE ini bagian depannya itu bannya agak keluar. Nah, kalau ditanya sama saya, Bang, posisi begini proper nggak? Proper. Cuma lo harus keluar uang banyak lagi buat bikin linkage-nya. Linkage-nya itu tujuannya di chamberin. Kalau udah pakai lebar 7, ini mobilnya minimal chamber minus 3. Baru kelihatan bagus. Jangan kau tarikan depan, kau chamber belakang. Jadi anaconda nanti mobil kau. Anaconda. Nah, jadi biarin belakang tuh tetap offset-nya 0, kau nggak minus 1 lah, oke. Okay. Depannya lo chamberin. Bagus kalau tarikan depan. Itu menurut saya. Coilover-nya pakai apa nih? Pakai spare, belum pakai coilover sih. Oh, masih pakai pertin. Oh, pertin. Per Tanabe maksud maaf. Tanabe ya. Ini kalau di Jakarta udah kutelan lama-lama nih kayaknya. Mulai gatal nih badan gue nih. Ya, dia jadi pakainya Tanabe ya. Pernya pakai Tanabe. Lumayan, Tanabe udah lumayan bagus juga daripada pakai port kit. Ya kan? 300-an itu ya. Iya, 300-an yang kayak kemarin aku pakai. Lompat-lompat kuda. Terus setahu saya Jazz ini kan memang ada tonjolannya, ada naikannya. Yeah. Kenapa ini kau potong-potong? Gak suka bapak lihatnya begitu caranya. Ini... Kau rusak-rusakin mobil aku. Ada fungsinya juga kok. Ada fungsinya? Iya. Jadi ini buat apa? Ngisep angin dari luar. Bukan ngisep, dia menyalurkan. Kalau ngisep tuh vakum cleaner. Bener. Cocok gak? Cocok. Cocok. Balik lagi, Jack.
Mobil-mobil dia ya? Mobil-mobil dia. Ya, suka-suka kau ya berarti ya? Bebas-bebas aku. Oh iya. Jadi ini aliran udara masuk ke sini untuk tujuannya di engine bay itu nggak terlalu panas, nggak terlalu overheat lah ya, ya jadinya. Ini apa nih? Dry Kevlar. Kevlar. Skinning atau ganti semua fendernya? Ganti semua. Oh ganti semua? Iya. Hebat juga ya. Boros ya anak-anak. Pantesan suka bolos dia. Suka bolos sekolah ya? Bolos sekolah pergi main biliar. Dapat duit pergi bikin itu mah lu. Ini bikinnya custom atau beli dari, kalau biasa Jazz kan kiblatnya ke Thailand tuh. Iya. Ini berarti alirannya kan kalau kita lihat eksteriornya TDM nih, Thailand ya. Domestic Market. Lu belinya merek atau apa nih? Ini non merek sih, custom semua, karbon-karbonnya. Custom semua, bikinnya di Lampung? Bukan di Lampung, di luar Lampung. Di luar Lampung di mana? Kalau itu nggak sebutin, nggak bisa sebutin di mananya, soalnya part-part karbonnya random kok. Oh random. Beli second gitu. Berarti bahasa kasarnya beli second ya? Iya. Nah itu ketahuan. Udah aku gijang gengsi-gengsi. Sama kayak aku kalau beli second bilang aja pengepul style. Selesai. Iya. Soalnya ini yang Subarunya dia juga yang biru ini juga banyak barang-barang second. Bener gak? Kau jangan buka-buka kartu. Oke. Okay. Gak suka aku. Oke. Okay. Nah gak apa-apa anggap aja mobil sendiri. Iya. Yeah. Kebalik pak. Kita lihat di bagian engine bay nya. Nah, kalau kalian bilang, bang mobilnya kurang cepet kurang apa? Balik lagi, ini pakainya di Lampung di daerah. Daerah yang sedang mau maju. Jadi banyak pembangunan di mana-mana. Mau enggak mau dia buat style begini. Iya. Gitu. Sebenarnya buat satu jari, dua jari, satu jari, setengah jari celup bisa. Wah, ini. Wis, memang nih anak FF ini. FF. Bocah FF nih keren kali iya, nih. Jadi kalau ini apa nih? Coba. Itu begini. Kurang tahu juga soalnya cupnya beli second waktu itu kok. Oh beli second. Udah jadi gini. Dia jawaban aman. Iya benar. Kalau dia bilang gaming begini, udah mau kutanya-tanya aja dia. Ini apa nih, Bay? Ini strut bar ya? Strut bar. Ada fungsinya nih? Fungsi. Gimana kau tahu cara dia fungsinya? Lebih stabil aja sih kerasanya. Lebih buat stabil? Buat setir, iya. Oh, berarti yang di Lampung suka ugal-ugalan tuh dia. Tampangnya aja alim ya. Iya. Berarti yang di Lampung suka ugal-ugalan tuh dia rupanya. Tapi pas pakai ini langsung berubah ya. Berubah. Rasa ini depannya lebih rigid ya. Kalau iya, enggak biasa kita pas belok tuh depannya goyang. Kalau ini depannya stabil, belakangnya nari-nari. Benar. Nah, itu spesialnya. Lengkap. Harus. Dari atas sampai ini dari ultra racing semua. Atas sampai underbrace-nya semua ultra racing. Iya. Suka pamer ya memang, aku belum tanya soalnya. Aku belum tanya, jadi underbrace-nya semua ultra racing juga. Udah mulai ketularan dulu nih. Iya, ketularan. Mesinnya apa aja yang dilakuin, Bay? Untuk mesin, ya paling porting, terus naik porting cam lagi, cam custom. Oh, cam-nya pakai cam custom? Ya. Cam solo lah ya biasanya. Ya. Lifting-nya nggak tahu? Kurang tahu. Yang penting waktunya bagus aja. Iya. Pakai harian ada masalah nggak? Aman-aman aja. Aman aja. Buat bedanya kalau Jazz ini sama yang standar, bedanya apa? Kalau waktu lu udah main standar, sudah sama lu naik camp, perbedaannya apa? Perbedaannya lumayan drastis ya kalau dirasain. Soalnya waktu start itu berasa banget ininya jambakannya. Beda oh, sama standar. Oh, jadi dia retorsi bawahnya udah naik ya. Ini startnya di RPM berapa? Start di RPM 3500. Oh, 3500 udah dapat. Enak lo berarti lo mobilnya. Bisa di launch, bisa di grip ini. Oh, Dustek tapi. Dustek. Pakainya Dustek. Berarti anak asuhannya Om Boy ini ya. Iya. Halo Om Boy. Om Boy itu siapa? Sigma Speed. Oh, Sigma Speed. Terus headernya ini full set udah ganti. Untuk full knalpot, full system dari ORD. Dari ORD. Iya. Oh, dia jadi pakai. Kalau full systemnya maaf dari Kansai. Oh, full setnya Kansai Jepang. Kansai Jepang. Nanti besok copot ya. Kita ganti Project J ya. Siap. Cocok rasa. Iya, cocok kok rasa. Gratis kan kok? Hah? Gratis. Boleh. Boleh. Nanti mesin kau porting di aspal aja. Minta gratis dia ya kan. Gampang. Buat lampu kita aturkan. Wih, mantap. Box filternya masih dipakai. Masih. Air filternya? KNN. KNN. Berarti standar, dia modelnya model seperti standar. Open filter. Cuma di bagian dalamnya itu dia udah triplay. Iya. Nggak usah di replacement setiap kali, cuma dicuci bersih. Ada cairan khususnya. Ada juga. Cairan khususnya, gitu. Dia pakai dari KNN. Terus apa lagi yang di bagian mesinnya? Udah sih itu aja. Nggak ada spesial? Nggak ada spesial. Slipper. Slipper ya? Iya. Oh. Itulah yang spesial aja, slipper. Oh, slipper. Iya. Yang menandakan mobil dia beda sama yang lain ada gaming. Ini yang bikin spesialnya. Nah, Regan, tadi gua udah lihat mobilnya. Ada satu yang menarik perhatian gua. Apa, Jack? Kau coba minta dia start engine-nya. Nah.
Kalau ini apa namanya nih? Tachometer. Tachometer. Iya. Punya motor kan? Bukan, punya mobil. Oh, punya mobil juga? Iya. Tadi Luffy. Hah? Merek Luffy. Merek Luffy. Mahal ya, sih nih? Lumayan sih. Lumayan. Buat harga pelajar kayak saya nih. Oh, berapa nih kira-kira? Waktu itu beli 3 juta. 3 juta. Boleh beli satu dong buat aku juga. Ambil aja yang ini. Ini kita copot aja. Dari mulai, bisa di ya. Setting semua ya? Iya. Coba gimana coba? Nah, cuma kalau dia durasinya udah ditinggiin, tetap ada clapping sih. Bunyi. Ah, ada suara bunyi. Ya, suaranya agak kasar dikit ya. Kasar. Tapi kalau di bawah tuh enak semua. Enak. Konsumsi bensinnya boros nggak sih mobil ini jadinya? Kalau mobil ini 110 kok. Oh, 1 banding 10. Ya. 1 banding 10, oke lah. Karena di daerah juga banyak stop go kan. Hmm. Di Jakarta mungkin harusnya lebih hemat. Nah, kita lihat lagi. Ini memang bocah FF nih. Aku kalau jadi bapaknya, aku nggak mau kali loh sebenarnya. Mobil bagus-bagus. Kau lihat belakangnya. Apa tujuannya ditrondolin begini? Trondol kan sleeper namanya. Sleeper. Ah. Oh, sleeper. Kacanya gelap nih samping belakangnya. Nah, orang ngira ada jok. Kalau digeber agak enteng. Oh, oke. Okay. Kamuflase. Iya. Kamuflase. Kayaknya ya kalau seumuran segini kaca digelepin tujuannya bukan di itu. Memang kau jahat kali Tori. Iya. Nah, SEO info kemarin dia minggu lalu baru diputusin sama ceweknya. Serius. Jadi pas aku lagi touring sama dia berdua dia curhat, aduh kok aku diputusin. Nah, itu beneran curhat. Gua kira cuma beneran itu, beneran. Nah, hebat enggak? Cuma pengepul mobil yang bisa tahu rahasia pribadi orang. Tisu mana tisu? Gak ada tisu kolor boleh. Jadi single sekarang ya? Single. Oke, okay, buat teman-teman mau cowok cewek silakan DM ke sini. Iya, DM ke dia nanti. Nanti kita masukin Instagramnya. Iya kan? Ini gue mau tanya nih, sekalian gue mau belajar. Kalau Jazz mereka pasti udah paham lah, mainnya udah lama banget. Lu pasang belakang ini, pas mobilnya jalan gini ada suara rigid nggak? Suara bunyi? Bunyi. Bunyi ya? Bunyi. Tetap ada bunyi ya? Tetap ada bunyi. Karena belakang ini dipasang? Iya. Tapi kalau belakang nggak dipasang? Biasa aja nggak bunyi dia. Bagian depan nggak bakal ganggu? Nggak bakal ganggu. Oke, aku coba ya. Kalau aku pasang depan bunyi juga, awas kau ya berarti ya. Dia lagi nyontek spek ini buat iya, aku belajar. Tapi kalau bunyi bukannya bisa diakalin pakai karet apa? Nggak bisa. Ya? Kan dia rigid, karena itu apa? Udah mati gitu ya? Bukan. Itu studnya itu dimainin. Dirigidin lah gitu, yang spot weldingnya. Ini sampai dibuka karena apa nih? Itu karena berisik waktu ini. Harian kadang bunyi ngik. Jadi oh, ini ya bergeser gitu. Belilah clip body. Kau bisa beli ultra racing nggak bisa beli clip body gimana nih? Lu harusnya balik ngomong bye. Beliin lah om. Iya. Yeah. Gitu. Honda kirimkan. Kirimkan sih. Bawanya pakai strut bar juga. Oh bawanya udah underbrace udah jadi lah ya semua ya. Ini aku nggak paham aku. Kenapa? Satu. Kau tahu nggak apa yang mau kutanyakan? Apa? Coba kau lihat bumpernya. Iya. Kenapa begitu? Ya? Apa tujuannya baik? Tujuannya buat nggak ngambat angin kok. Nggak ngambat angin. Iya. Angin biasa kalau ngebut ngumpul di belakang. Kalau drag race kan? Itu kan kita butuh kurangan ini dari belakang. Oh, blownya biar bagus. Ya, langsung ajarin plong bye. Gitu. Nah, justru itu harus pakai body kit ya. Project J. Itu masalahnya. Gue dia udah ngomong gini. Ngomongnya apa? Bayarin kok. Kalau ini belakangnya custom atau? Custom juga. Custom juga. Model spoon. Nggak begini. Spoon yang Jazz Racing apa-apa gitu. Nah, beda kan? Ragu dia kan, padahal aku nggak tahu. Lu nggak tahu? Aku juga nggak tahu. Lu soal tahu. Aku cuma ngomong doang, langsung kendor dia. Aku cuma macam-macam suara Medan nih. Apa, spoon gitu ya? Spoon. Iya, model agak dongak dikit. Ini contoh-contoh style aku nih, Project J. Belinya sama Entry bukan? Belinya bukan sama custom. Dia. Custom. Oh, custom. Kalau Entry kan otentik. Entry jualannya lebih mahal tuh, memang jahat kali itu orang tuh. Ini lagi kutanya. Apa motivasi kau pakai ini? Nah, itu antenanya panjang-panjang itu tadinya kau patah. Patah terus ini diganti sama yang belum tutupnya lem uhu. Belum diganti. Masih kan? Patahannya itu. Masih patahannya. Ditempel aja gitu ya. Aku jadi bapak mama kau nangis aku di rumah. Anakku bisa modif, bisa porting, antena patah enggak kebeli. Cobalah. Berapa nomor telepon bapak kau telepon dulu nih sekarang nih. Enggak kebiasaan kau nih. Ya lu beliin lah. Lu kan ada tuh antena di mobil lu tuh. Iya. Ada. Nanti. Kirim jadi, aja, kirim minta. Jadi kita lama. Udah contoh-contoh dari mobil ini ya. Peak RPM mobil ini bisa sampai berapa? RPM 8.000. 8.000? Iya. Standarnya berapa? Standarnya tuh kalau belum piggyback itu kayaknya di 7.000 mungkin. Oh 7.000 ya, berarti naik 1.000-an. Lumayan gede juga, naik sekitar 18%. Ini diganti atau memang albino? Ini emang albino gini, ditambahin stiker bagian sininya. Iya. Kau tau nggak warna biru gini apa artinya? Hybrid. Hybrid. Wiss.
Pintar dia. Pintar. Pintar aku. Baru sekali kau pintar hari ini. Full pamer udah diganti juga? Belum ini. Cuma pakai stiker doang. Stiker aja. Engine Plus tangkap dia. Dia pakai stikernya DW, tapi enggak pakai full pamer dari dia. Berarti ini sistem bensin kelistrikan semua standar ya? Standar. Cuma yang porting-porting gituan. Porting. Nah. Jadi cuma sekian doang. Modifikasi, saran modifikasi dari Abai. Ya. Bukan saran modifikasi sebenarnya, Abai ya. Inspirasi. Inspirasi. Gaya gua anak umur 18 tahun, cara pola berpikir gua begini, inilah yang gua tuangkan di mobil gua. Di mobilnya nih. Menurut kalian license enggak? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Itu, Lampung punya cerita. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.